Selama beberapa tahun terakhir ini, CBN Indonesia telah bekerja keras untuk menghasilkan sebuah kurikulum sekolah minggu yang mutakhir. Sebuah kurikulum yang akan menjadi alat yang efektif bagi gereja lokal untuk memuridkan generasi digital. Namanya Superbook Edisi Sekolah Minggu. Lalu seperti apa kurikulum Superbook ini? Mark McClendon, CEO dari CBN Asia Tenggara dan Korea Selatan, akan menjelaskannya untuk Anda. Superbook Edisi Sekolah Minggu menyediakan 45 minggu bahan pelajaran setiap tahunnya. Sebuah proyek yang sangat besar yang akan menjadi aset yang luar biasa bagi setiap gereja untuk memuridkan generasi digital di tahun-tahun mendatang. Nah, kalau Anda belum menyaksikan Superbook, mari kita lihat bersama beberapa cuplikan dari Superbook Edisi Sekolah Minggu berikut ini. Kisah abadi bagi seluruh bumi. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Animasi Superbook akan membawa anak-anak masuk dalam kisah-kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mereka juga akan belajar bagaimana aplikasi kisah tersebut melalui cerita dari tokoh anak Chris dan Joy. Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana. Di video Sejarah Alkitab, anak-anak akan belajar bahwa Alkitab adalah buku sejarah umat Allah dan dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh gereja tradisional sebagai tempat kelahiran Yesus. Sekarang Bethlehem sudah jadi kota, tapi waktu Yesus lahir itu masih desa kecil. Sedangkan melalui video petunjuk jalan, anak-anak belajar bahwa setiap kisah dalam Alkitab menunjuk kepada satu tokoh utama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Daniel hidup sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Yesus. Tapi tetap saja, kisah Daniel membawa kita ke kisah salib Yesus. Contohnya, Daniel ditangkap walaupun dia tidak bersalah. Sama seperti Yesus yang ditangkap karena tuduhan palsu. Karena kami percaya bahwa setiap anak bisa diaktifkan untuk berdoa. Diaktifkan untuk menjangkau dan memuridkan teman-teman mereka. Maka CBN sediakan serangkaian modul khusus namanya modul aktivasi. Bisakah Anda bayangkan apa akan terjadi bila generasi digital diaktifkan dari sejak kecil? Mereka akan mengubahkan dunia. Kehadiran Superbook disambut baik dengan penuh antusias oleh banyak gereja di Asia Tenggara. Momen Paskah dan Natal bersama Superbook menjadi sesuatu yang sangat spesial. Anak-anak di Vietnam, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Indonesia diaktifkan untuk menjangkau teman-teman mereka. Setiap anak sekolah minggu mengundang temannya untuk menonton Superbook di rumah atau di gereja. Di akhir acara, anak-anak diajak untuk berdoa mengundang Yesus dalam hati mereka. Inilah waktunya generasi digital dibangkitkan menjadi generasi misionaris. Aku mengundang teman-temanku nonton Superbook di rumah. Supaya mereka mengenal Yesus. Aku tadi habis nonton Superbook. Tadi aku belajar tentang ketaatan. Desi merasa sedih kalau teman-teman Desi tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi Desi ingin teman-teman Desi datang ke sekolah minggu.
angka itu luar biasa. Saudara, kurikulum ini kami tidak sediakan hanya untuk beberapa gereja yang mampu untuk membelinya. Tetapi untuk semua gereja. Bahkan tanpa satu gereja pun yang harus membelinya, Superbook edisi Sekolah Minggu ini dapat menjadi alat di tangan puluhan ribu gereja di Indonesia, bahkan sampai kepada Asia Tenggara. Karena itu kami tidak perjual belikan kurikulum ini. Jadi caranya bagaimana? Caranya saudara adalah bahwa setiap Sekolah Minggu yang mendaftar dapat didukung oleh seorang sponsor. Saya, Anda, siapapun yang hatinya tergerak dapat menjadi seorang sponsor daripada sebuah Sekolah Minggu yang sangat membutuhkan Superbook. Siapakah sponsor Sekolah Minggu Superbook? Sebuah gereja bisa mendapatkan Superbook edisi Sekolah Minggu berkat orang-orang yang mau bergandengan tangan membangun generasi anak di Indonesia dan Asia Tenggara. Sekolah Minggu bisa disponsori dengan Rp450.000 per bulan oleh seorang sponsor tunggal. Anda juga bisa menjadi seorang co-sponsor dengan Rp225.000 per bulan dan kami akan mencarikan pasangan co-sponsor lainnya. Sehingga sebuah gereja bisa diperlengkapi dengan Superbook edisi Sekolah Minggu. Bahkan Anda bisa mensponsori lebih dari satu Sekolah Minggu. Dengan menjadi sponsor, Anda memastikan modul Superbook diterima gereja, guru-guru dan orang tua diperlengkapi secara berkala, fasilitator hadir di tiap-tiap daerah, serta proyek penjangkauan dan pemuritan terlaksana. Dan Anda bisa bergabung menjadi sponsor Sekolah Minggu Superbook hari ini. Caranya sederhana. Cukup dengan mengisi formulir sponsor Sekolah Minggu Superbook, Anda bisa memilih jenis sponsor yang Anda inginkan dan menentukan bagaimana cara pemberian dana sponsor Anda. Setelah Anda selesai mengisinya, robek bagian tersebut untuk Anda kembalikan kepada tim Superbook. Anda bisa menyimpan bagian informasi dari formulir tersebut. Mudah bukan? Jadi siapakah yang bisa menjadi sponsor Sekolah Minggu Superbook? Jawabannya adalah saya dan Anda. Tahukah saudara bahwa sudah ribuan gereja di seluruh Indonesia sudah dan sedang mendaftar karena ingin memakai proyek Sekolah Minggu Superbook ini. Namun begitu banyak di antaranya masih menanti seorang sponsor. Dan untuk itu saya mau berterima kasih kepada Anda karena bersama mau perjuangkan generasi digital ini. Dan saya yakin Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Praise God. Yang tepuk tangan, tolong jadi sponsor Sekolah Minggu Superbook. Saudara, yang saya tidak bisa katakan di video ini, tahu enggak? Yang saya enggak bisa katakan adalah begini. 80% dari semua gereja di Indonesia tidak punya kurikulum untuk anak-anak. Guru Sekolah Minggu ada, tetapi kosong. Mereka cuma di Sekolah Minggu mereka. Mereka hanya ya apa adanya, ala kadarnya. Saudara, kalau kita jual kurikulum ini, kita juga enggak bisa harapkan gereja yang beli. Saudara, maukah saudara menjadi sponsor Sekolah Minggu Superbook? Kami izin dengan Ibu Tina, dengan Pastor Tina, masukin formulir ini di dalam warta Anda. Apakah Anda ada bisa pegang di warta saudara, ada formulir sponsorship-nya? Kalau saudara bisa ambil waktu sekarang, saya mau berdoa. Kalau saudara bisa berdoa, apakah saudara mau menabur di proyek ini? Karena kalau kita tidak meraih generasi digital, saudara, saya takut masa depan kita di Indonesia. Kita harus invest untuk masa depan ini. Anda sebagai sponsor bisa menghadirkan Sekolah Minggu Superbook di salah satu Sekolah Minggu. Salah satu saja Sekolah Minggu di Indonesia. Sekarang di Jawa Tengah, 600 gereja sudah pakai Sekolah Minggu Superbook. Di Indonesia sudah 1.850 gereja pakai Sekolah Minggu Superbook. Praise God, and it's amazing. Dan sistemnya adalah ada yang mensponsori.
Di akhir tahun ini kami sudah target mencapai 5.000 gereja. Jadi kami perlu Anda berdoa untuk menabur menjadi sponsor Sekolah Minggu Superbook. Ini adalah formnya, Anda bisa isi. Dan di luar di pintu 123 ada booth. Anda bisa lihat tim saya di booth-nya Superbook. Dan Anda bisa bawa robekannya, Anda bisa bawa, taruh di mereka. Dan mulai hari ini, saudara mensponsori salah satu dari begitu banyak gereja yang tunggu sponsor. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap yang menabur untuk generasi digital, generasi dan masa depan bangsa ini, masa depan gerejamu. Tuhan, melalui proyek besar ini, di mana kami mimpi untuk melihat puluhan ribu gereja diperlengkapi untuk memuridkan generasi digital. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap yang menjadi sponsor atau co-sponsor Sekolah Minggu Superbook diberkati berlipat-lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara bisa menjadi sponsor atau bisa pilih co-sponsor, yaitu separuhnya yang saudara itu menabur setiap bulan untuk mensponsori satu Sekolah Minggu Superbook. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara menjadi sponsor